Keluarga kecil Viko dan Fomalhaut Zamel tengah diselimuti rasa bahagia yang tiada tara. Bagaimana tidak, pasangan yang dipertemukan dan dijodohkan dalam acara Lida Indonesia beberapa tahun lalu itu akhirnya resmi menjadi orang tua setelah Viko melahirkan anak pertamanya beberapa saat yang lalu. Fomalhaut Zamel, sang desainer top tanah air itu, terlihat sempat menitiskan air matanya saat pertama kali melihat wajah mungil sang buah hati yang saat itu berada di ruang bayi. Fomal mengaku tak sabar lagi untuk segera menggendong dan mencium anak pertamanya itu. Viko Isnaini atau yang lebih dikenal dengan nama Viko Lida dan Fomalhaut Zamel diketahui baru saja dikaruniai seorang bayi perempuan pada hari Minggu, tepatnya tanggal 14 Agustus 2022. Setelah kabar ini beredar, sontak saja pasangan ini langsung mendapatkan banyak ucapan selamat dari orang-orang terdekat mereka, baik dari keluarga besar, sahabat, dan pastinya dari keluarga besar dangdut Indonesia. Buncahan bahagia memenuhi hati Viko dan Fomal setelah menanti sang buah hati 2 tahun lamanya, dan akhirnya mereka dikaruniai anak pertama. Usai melahirkan, Viko langsung mengumumkan kabar bahagia tersebut lewat postingan dan instastory Instagram pribadinya. Lahir dengan sehat, bayi cantik yang belum diberi nama tersebut memiliki berat 2,9 kg dengan panjang 47 cm. Meskipun begitu, menurut bocoran dari Fomal, anaknya tersebut akan diberi nama dengan awalan huruf F. Seperti yang diketahui, pada tahun 2019 dan 2020 yang lalu, Viko dan Fomal menjadi pasangan fenomenal yang begitu heboh diperbincangkan. Perjalanan cinta mereka begitu ramai dibicarakan dan mendapat banyak dukungan dari masyarakat luas. Diketahui pula, pertemuan awal mereka terjadi saat Viko menjadi salah satu peserta Lida Indosiar 2020 yang lalu. Sedangkan Fomal menjadi dewan juri bagian busana di acara yang sama. Dari sinilah awal perkenalan mereka yang akhirnya mereka membulatkan tekad untuk menikah. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Bagi yang sudah lakukan, kami ucapkan terima kasih.